Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Manhat Channel. Kali ini ada motor NMAX, new NMAX yang keles ya teman-teman. Ini kondisinya akinya tekor, jadi ini mesinnya nggak bisa dihidupkan, dan karena starternya nggak jalan ya teman-teman, dan kunci joknya nggak bisa dibuka lewat knop ini ya teman-teman. Knopnya nggak bisa digerak-gerakan. Ini rencananya akinya mau dicas dulu, barangkali masih bisa, cuma untuk membuka joknya ini nggak bisa pakai knop. Jadi di sini kita akan membagikan cara membuka joknya pakai kunci darurat ya teman-teman. Ini kunci dari bawaan dari pabrik untuk digunakan sebagai kunci darurat untuk membuka jok ketika akinya tekor ya teman-teman. Ini kunci ori dari pabrik ya, dari Yamaha. Jadi biarpun pakainya keyless, pakai remote, tapi tetap disediakan kunci darurat. Oke, posisinya ada di sini ya teman-teman, ada di bawah spakbor belakang. Di sini ya teman-teman, ini ada tutupnya. Ini tutupnya sudah kita buka. Ini dia teman-teman, posisi kunci jok darurat punya NMAX keyless seperti ini nih tutupnya ya teman-teman. Oke, kalau posisi tutupnya masih tertutup, cara ngebukanya tinggal kita tarik aja, maka lubangnya langsung kelihatan, dan langsung kita masukkan kunci kontak tadi ya teman-teman. Terus kita putar ke kanan biasa, ke arah kanan. Oke, kita putar ke arah kanan. Maka otomatis jok akan terbuka ya teman-teman. Kita coba ulangi sekali lagi. Kita tutup lagi joknya, dan kita putar kunci daruratnya. Kita coba ulangi satu kali lagi. Ini posisi mengunci ya teman-teman. Kita putar kuncinya, joknya langsung terbuka. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Cuma bagi teman-teman yang belum tahu, tentunya dia akan bingung ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.